Cara memasak ikan nila asam manis. Pertama-tama, panaskan minyak dalam wajan. Selanjutnya, goreng semua ikan nila sampai matang. Selanjutnya, masukkan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, dan tahu yang sudah digoreng, potong kecil-kecil, kemudian diaduk sampai rata. Selanjutnya, tambahkan saus secukupnya, kemudian diaduk hingga rata. Kemudian tambahkan air secukupnya, aduk hingga rata dan sampai mendidih. Kemudian masukkan ikan nilanya semua dan tahu, aduk hingga rata. Ikan yang sudah matang dan sudah dipindahkan ke wadah atau ke piring, dan sekarang siap untuk dinikmati.